Hai, aku habis baru banget pulang kegiatan. Baru banget pulang kegiatan. Sebenernya pengen bentar aja sih, gak tau sih. Tiba-tiba banget. Iya, kenapa ya? Halo, apa kabar? SR mulu. Diem. Ribet. Gak usah nonton kalau gak suka. Ngantuk ya Del? Enggak sih. Tapi ngantuk dikit sih karena tadi aku tuh kegiatan dari pagi banget. Gimana kalian hari ini? Kalau aku capek. Lumayan agak capek sih hari ini. Tapi seru, hari ini seru. Kalau kalian seru nggak? Posisinya di situ mulu. Ya mau di mana lagi? Ini kan di rumah. Astagfirullah. Kalian tuh ya. Mau aku nggak baca tapi banyak yang komen kayak gitu. Di jalan Del, hati-hati Kak. Jadi mau tidur tapi nggak jadi karena kamu SR. Ini nggak apa-apa kalau udah ngantuk. Aku habis ulangan Del. Aku juga kemarin sempat ulangan. Gimana ulangannya? Lancar gak? Tadi aku habis kegiatan sama Kak Zee, sama Kak Kristi, sama Marsha, sama Catherine, sama Kak Freya, sama Kak Mute, dan lain-lain. Banyak. Oh my god. Kegiatan apa tuh? Apa ya? Bisa nebak? Ada potong rambut bagus yang kayak gimana? Sumpah aku tuh nggak bisa ngasih tahu kamu apa sih namanya potongan rambut yang bagus gimana karena aku pun nggak suka ganti-ganti warna model rambut potongan rambut jadi sesuaiin sama bentuk muka tau kak kalau rambut tuh nggak bisa ngikutin orang gitu tapi aku termasuk orang yang suka ngerawat rambut karena waktu itu tuh karena aku suka potong rambut karena ya bosen aja rambut panjang. Jadi kayak karena kemarin udah rambut pendek terus aku ngerasa kayak ih panjangin sebenarnya karena aku potong rambut karena stres juga sih gak tau aku tuh kalau stres pasti potong rambut mau
Mocha Manadel ada. Lama-lama botak Del. Hohoho. Udah mending Wolf Cut atau mulet? Kalau cocok mulet, mulet sih. Sabar, lagu. Wolfcut keren deh, aku udah kayaknya udah bosen Wolfcut deh. Kayak terlalu sering Wolfcut. Terus kalau Wolfcut tuh, kalau misalnya baru banget dipotong tuh nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dicetak masuk doang. Jadi kayak model lain lu deh. Bondol aja deh. Lo aja yang bondol. Dan aku ulang tahun lo. Happy birthday. Ada kebiasaan SR malam-malam, terus aku harus kapan SR? Masa siang-siang? No dong. Del baterai low bat. Cas lah. Udah bersih-bersih Del belum nih? Aku baru masuk tadi pulang. Terus nyalain ini. Aku ke toilet dulu. Aku langsung ini SR. Nggak jaketian Del. Udah makan Yumdel. Aku hari ini makannya makan pagi, terus aku hari ini makannya enggak terlalu banyak sih. Tapi enggak apa, aku lagi ngurangin makan juga. Aku apa? Ada lucu ya. Makasih ya. Demi Allah banyak banget sih yang ngeselin. Boleh gak sih aku report? Kayak aku blok gitu. Maaf ya yang aku blok, tapi kamu ngeselin. I'm way too good at goodbyes. Sapa dong Delai. Softlan aku kering banget, ay. Kalian
kalian bosan gak sih gue sama aku? Pertanyaan aneh ya. Ya namanya juga cewek. Aku bahkan masih sering nanya ke papa aku. Papa pasti gak sayang kan sama aku? Terus kayak misalnya aku lagi dianterin kegiatan atau kayak lagi dijemput pulang kegiatan. Alah, udahlah, papa emang udah gak sayang sama anak ya. Udah mau biarin aja, papa udah gak sayang sama aku. Pasti aku gitu. Kayak papa aku stres deh punya anak kayak aku deh. Dia lo kok cantik banget sih. Alah, pembohong. Siapa dong? Hai. Sabar, aku mau blok komen lagi. Hehehe. Kayaknya lama-lama banyak banget nih yang aku blok. Tapi gak apa. Itu untuk kesehatan aku. Dia ada info locker gak? Aku pikir-pikir dulu ya kak. Di baru ada gue buat akalu. Jangan deket-deket dulu. Kuenya kok merah sih? Kenapa jadi salvo? Adalah kok bisa operasi? Operasi apa? Sakit apa? Kok kalah sama Robby Del? Karena aku udah lawan sama Aldo, jadi aku capek. Itu ngomongin bulu tangkis kan? Hal yang asik hari ini ngapain dia? Ketemu teman-teman. Seru banget tadi ketawa-ketawa. Ya Allah, gak dibaca mulu, kenapa sih kamu? Rating untuk hari ini berapa dia? 8,5. Lumayan kan? Percaya gak aku gak suka nasi? Percaya. Karena aku gak suka sayur. Dede love you. Love you too. Nangguin Rizky deh loh, gak mau guys. Jujur, abang aku yang itu tuh, yang nomor satu tuh bercandanya nge-stuck di SD. Jadi bercandanya kasar. Tapi aku juga sering jahilin dia sih. Walaupun kadang aku kalau habis jahilin dia aku langsung lari ya. Enak loh sayur. No. Ada pernah salting sama diri sendiri gak sih? Enggak kak, jujur. Yang ada aku geli. Gelis. Ada cantik banget, Del. Thanks. But it's so good. I'll never know anybody like you. But it's so good. I'll never dream of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are the tadi tuh aku bingung kayak pengen showroom atau bikin TikTok. Cuma nggak tahu sih karena mumpung lagi makeup juga nanti bikin TikTok juga. Tapi aku nggak tahu mau bikin TikTok apa. Aku udah nggak tahu tren-tren yang terbaru apa karena sekarang FYP aku tuh lebih kebanyakan
kayak short movie itu yang terus content creator yang review baju gitu loh, make up. Ada baca apresiasi osi gak? Sebentar guys. Demiolo guys, dia aneh banget jujur. Lu kenapa begitu sih Rob? Rob? Hah? Lu kenapa begitu sih? Coba dong minjem dong. Ya lu gimana, gua lagi ini absen. Cahyadi, Ujang Meriang, Pikri. Ih, lu gini nih, ada perpaduan hitam. Ini geng, gue yang cukur ini. Ada Dinda. Rob, lu muka lu kotor sumpah. Muka lu tuh kotor, Rob. Kita sisiran dulu ya guys, biar ganteng. Enggak, lu udah kutu, Rob. Enggak. Lu gua tantrumin ya. Sapa aku. Udah tadi. Prediksi. Ngelag, Rob. Lu 100% ngapain ngecas, anjay? Hah? 100% lu ngapain ngecas, anjay? Biarin, Mike. Sinyal kongo. Sinyal kongo. Gua bagus, Rob, kalau gua yang make, Rob. Gua juga, karena gua lonjong, eh. Lu kan katus. Wes, disco, bro. Siapa, anjir? Gak kelihatan kalau lagi nge-give. Sekarang udah gak kelihatan. Tebaknya namanya thank you, Chandra, thank you. Aneh banget dah. Sini. Lo ngapain sih, Rob? Lo hari ini kemana, Rob, tadi, Rob? Gue? Kuliah capek banget main Mobile Legend. Lo hari ini pake mobil gue tadi ya? Enggak. Kagak, seriusan. Berapa bensin gue, berapa? Berapa bar? Muka lu, Rob. Udah. Anjir. Ini gue bisa nih. Ini kan sini nih, Rob. Tahu kenapa gue liatin ya? Mana sih satu warna? Gue pengen satu warnain dah. Ada rumusnya waktu itu. Rumusnya apa ya waktu itu ya? P kuadrat kali 3 Newton. Gue tadi udah ngeblok 5 orang. Kenapa? Ngeselin semua komennya. Ini orang tengah nih, berarti rumusnya itu P kali 3. Robby ganteng banget, makasih guys. yang komen kayak gitu gue ributin sumpah. Tapi udah ada 2000 orang yang bilang gue ganteng, anjing. Siapa? Salah satunya Duh, siapa? Lupa gue lah. Orang itu gue terakhir meet and greet. Meet and greet gak ada yang mau beli, Rob. Gratis pun orang gak ada yang mau dateng, Rob. Meet and greet gue soalnya harganya 20 juta guys. Gue pengen beli. Alni mana Alni? Gak ke rumah. Lagi sakit deh. Kok gak bisa-bisa ya? Tuh udah berhasil, Rob. Apaan 3 doang? Iya. Bohong, lu stikernya lu ambil kan tadi? Lu stiker dia sirik banget. stikernya lu ambil kan? Sirik banget orang. Coba-coba. Jangan lu robek, Rey, jangan lu robek. Agak gue jadiin ini. Jangan lu robek.
Oreo gila. Guys, siapa yang setuju kalau Robby ke Indomaret kayak gini? Wah. Siapa Robby keluar kayak gini, guys? Gue kasih ini deh. Gak sih. Re, tukang Alfamidia udah capek. Gue ketemu gue sekarang. Setiap ketemu gue ketawa. Siapa yang setuju kalau Robby kayak gini ke toko supermarket? Sih. Tinggal tahun 70-an. Baku banget bahasanya. Di YouTube lu bisa enggak disensor? Bisa enggak disensor? Udah gua sensor. Lu nya aja. Oh, parah nih orang, guys. Parah, guys, nih orang. Enggak, itu Robby ngomong, guys. Itu Robby ngomong. Mando ya ngomong, Mando. Teman gua, teman gua. Kameramennya yang ngomong, kameramennya. Setuju, setuju, Rob. Setuju, Rob. Ada semuanya, Rob. Kok jidatnya begini? Nah, begini kayaknya. Tuh, gue tuh cakep, guys. Kemuka lo lonjong banget sih. Gue tuh sama Aldo Maris tuh masih diginiannya gitu loh, Rob. Kan gue waktu lahiran loncat ya. Iya, kan lo kepental ya. Kayak mimim yang Arab dulu. Yang bayinya loncat. Gila, ini yang kalau view-nya kelihatan yang mana sih? Yang bintang ini ya? Iya. 89.000. Enggak tahu deh, ini view atau bukan. Kayak bukan. Itu bukan ya? Itu bintang bukan, ya, paling itu ya? Gue gak ngerti cara tahu view-nya gimana. Gue cuma Oh, Sinfong lain-lain, tadi dia pakai bahasa Cina deh. Artinya absen aku, Kak. Udah, lu gue baca. Wih, nyala anjay audionisnya. Robby kawaii. Aku dibatin sama orang. Sumpah, delik. Delik. Ini gue kalau jalan ke supermarket ya, supermarket. Ini gue udah ngomong gak ya? Oh, tuh kalau malam-malam gitu punya kayaknya. Gue sih ngibrit gue. Mati lagi, Rob. Robby Mewing. Robby Mewing. Emang tuh ini kayak gini. Bisa gue. Gue sering banget bercanda sama member JKT itu gitu. Mana gak ada lu. Ya lu kan lonjong lu. Lu lonjong. Robby arah, coba Robby arah, Rob. Woi, thank you. Enggak ada namanya, berarti namanya sekarang Puspita, Puspita. Thank you Puspita. Tapi beneran enggak kelihatan ya? Emang enggak bisa ngelihat. Dulu kelihatan kan? Iya, kalau sekarang tuh udah. Thank you Puspita. Lagi yang siapa sekarang? Thank you Akil. Akil dulu Akil temen bulu tangkis gue anjay. Sakit kuping gue, Rob, katanya. Emang kenceng suaranya? Kan tadi gue udah ngereser pelan. Kenceng, Rob. Pelan. Kenceng. Coba nih, kalau ada yang marah baru ini ya. Gak usah pre victim, gak usah pre victim. Langsung, liat langsung bengkak. Lu kira gue Firaun nih, kok orang-orang langsung kena penyakit. Gila lu ya? Coba gue tes mic nih ya. Gak ada berik, gak ada kebisikan ya? Robby jambe. Post up and new jump. Coba lo pake gitu, Rob, tadi, Rob. Sakit, Re. Otot orang nge-gym tuh bukannya dipencet-pencet. Orang cuma ngegedein badan. Harus kebal, ya, itu kan, dukun. Coba, lo gitu lagi. Coba gitu lagi. itu kan... Ya orang nge-gym bukan buat dipukulin, anjay. Iya, soalnya dulu mama aku tuh waktu lahiran aku mintanya cewek, jadi begini. Jadi dibilang cowok enggak, cewek enggak, perempatan, guys. Perempatan. Perempatan. Oh, jadi lu gimana tuh kalau pipis? Pertanyaan langsung itu dipoin. Lu kayak anjing gitu ya. Setengah ngangkang. Nah, bener deh kalau gua datang ke sini enggak bener, guys. Sering ngating. Najmi lu yang bener dong, karakter lu gitu. Kalo gua tulisannya beginner ya, guys ya. Ya lu jarang nge-gif berarti. Lu kan aja kikir lah. Robby dance water. Begini. Kan air kan ini kayak.
Sumpah Rob, lu harus. Gue udah kayak Arlet dah. Lu tau Arlet gak? Mobile Legend. Gak usah ya, gak usah eksperimennya ke gue. Coba Rob, rambut lu Rob. Coba Rob. Mau lu apain? Gue botakin. Boleh gak gue botakin sekarang? Gak maaf, anjir, gila lu ya. 100 subscribe, botak. Gue takut sama Aldo di botak. Ini gue sih botak licin aja. Itu sama gue. Nanti sampai senti lah. Pake, kalo 1 senti gue masih mau. Buat apa namanya, buat jenggot. Nah itu gue... Oh gitu ya. Gak bisa nembu lagi, kocak. Stres nih orang, terus nembu jarang-jarang lagi rambut gue. Enggak. Yang botak 1 cm ya 1 cm guys, nyisain akar rambutnya aja udah. Enggak, gila lu mau sampai pelontos gitu botak. Enggak ada. Shaving cream itu tuh. Enggak. Enggak nunggu lagi, kocak gila nih orangnya. Enggak nunggu. Nanti rambut lu gua tempelin nih, rambutan. Gitu, Rob. Orang kalau ada tolong ya guys, dibuat 100.000 YouTube-nya dia, Robby Pancoro. Biar dia botak guys, biar nanti dia pakai wig-nya lebih bagus lagi. Enggak, gue tuh waktu SMP, lu inget kan yang waktu gue botak? Itu gue keramasan jatuh guys, keramas gue. Itu hal terlucu guys. Tiap hari dijitakin Aldo. Sama nanti pas udah agak panjangan, kita bikin avatar guys. Mending ini dulu ya, cosplay avatar lu sebelum dibotakin. Nanti kita ketemuin dia gue sama Ravatar. Gue kira Marsha ternyata terlalu bican. Lah. Jangan sama-samain Marsha sama mama. Robby jelek banget demi Allah, lu jelek banget. Lu kayak makhluk. Enggak ada, kalau gue ceritakan ke teater kayak gini. Pakai singlet terus kayak gini. Demi Allah, gue bilang ke Babe, itu bukan abang aku gak kenal. Coba rep, lu pakai lipstick lo. Nah, gue tau ya, lu gak ada abang cewek. Ya kakak gak, cewek, coba. Udah gak usah nampresin ke gue. Coba. Gak usah banyak-banyak. Enggak, dua kali anjir. Agak, ini kan buat yang atas. Yang apa sih, yang sebelah-sebelah. Kok lo bisa sih? Bibir gue gede bos. Kylie Jenner nih. Kylie Jenner. Gue makanya nih, orang waktu itu gue bener sampe mau di endorse lipstick kan gue. Tapi gue gak mau. Ya kenapa? Gila kali gue mau di... Kenapa lo gak mau? Ya mikir aja, kemana mau lah gue. Yang waktu itu dikasih tau Ani. Di Gmail. Ini baru boleh ke atas, gue kayak bencong ini. Ini gue kalau bisa berangkat langsung lari orang. Orang langsung lari guys, ini gue kalau kok. Sumpah jadi berminyak gue itu deh. Emang. Tapi ini tahan 12 jam. Tapi bisa dihilangin kan? Enggak. Lo gila kali lo. Enggak. Serius, gak bisa dihilangin? Enggak bisa. Bisa kali? Enggak, gak bisa. Tonjok lo ya. Bu neraka sampai itu. Wangi. Wes, thank you Agus. Enggak bisa kelihatan. Coba lu pakai. Terus mulai. Pakai Ellen. Terus mulai terus. Coba. Ini kan sidol ya, gue cuci muka berapa lama ya? Kagak. Ini lah, gue dibikin kira jarak nih. Kagak gila. Gue kan cuci jago gitu. Yang kali TikTok aja yang cuma sebaris dong. Kayak anjir, serem banget. Gila lu ya. Gila, gue kayak anak-anak emo cuy. Wanna dance, wanna sing, wanna.
Rev, udah Rev, udah Rev, udah Rev. Nyesel gue ya guys ya. Tanggung, tanggung. Enggak, ini gampang kan semua dihilangin kan? Enggak. Sini, lihat sini. Ini gue harus cuci lagi nih berasnya. Sama muka lu. Rabies kalau enggak nanti muka gue. Gak sampe hidung-hidung. Lo ini muka gue merahan guys. Ini baru gue kayak cindo nih kalau begini. Nah, sama kita tambahin apa ya. Kita tambahin juga contour. Itu apa? Ini buat mancungin. Jadi lo kalau lihat masa dicorok dong hidung gue. Lo kalau lihat orang ini bisa bikin mancung? Bisa. Ilusi kali. Diem deh lo. Sorry sorry Rob, itu tiba-tiba ada itu, ada itu, ada gerakan tambahan. Itu tiba-tiba disuruh sama Tuhan. Wah gila, koneksinya jauh juga bro. Nah ini biar mengkilat. Emang bener dipakai debu mata? Udah Rob, coba liatin. Kenapa ketawa gue dua tak anjir? Cantik kan guys? Lihat. Coba. Rai, lo gila nih, gue keluar, gue gak mau gue keluar kalau masih ada papa. Cantik kan, Rob? Cantik, cantik, cantik. Lo cantik, Rob. Gue coba masuk di kamar, ini. Cantik, Rob, kayak gitu, Rob, sumpah. Nih, sumpah. Nih, ini. Nih. Enggak, ini buat apaan lagi, Rai? Ini buat apaan, Rai? Enggak, ini buat alis, buat alis. Ay, Rai, jangan, buat alis, buat kumis, ini. Dengerin dulu, ini nih. Ini kan, ini kumis tuh gini nih. Ih Reva sakit banget ya, gila ih. Wah bener-bener bercandain lu ya. Ih rontok Reva, rontok Reva. Lah kocak banget kumis gua, pitak sebelah. Enggak ini nih, di gini nih, nih. Kan ini. Ay. Reva, ih, jangan bercanda kumis ya, jangan bercanda kumis. Sakit, sakit, bener sakit. Gila, balik orangnya. Suka kan lu sama hasil makeupnya Rob? Suka enggak, Rob? 1 sampai 10, 1 sampai dari 1 sampai 100 11 lah. Re, udah 3 lapis, Re. Gua kalau ratin, Re. Lah gua 4 lapis gua setiap show. Kenapa? Kenapa ya bawa bibir anjay? Itu namanya ini. Coba gini. Coba gini, Rob. Gue gendirnya ketawa aja. Cindo Bogor, Robi. Ah, sekarang Aldo, cok. Sekarang tolol aja. Bi, sadar, Bi. Sadar lu. Kaget banget demi Allah gue. Mampus gantian lu, goblok. Sampai mau nangis gila. Lagi lu gila banget anjir ini. Lagi gua. Ah, udah. Bentar dikit. Ah, enggak mau. Dikit. Enggak mau. Lu aja situ. Enggak, sini lu duduk. Enggak mau. Duduk, Kak. Embung. Embung. Duduk. Ah, eta udah mau keluar ayam teh. Duduk. Lah, enggak ini pipi lu kurang merah, kurang belasnya. Ayo. Lu juga. Enggak, gua kagak mau. Kagak mau dikit. Udah banyak. Udah banyak juga pemaksaan lu ya. Duduk lu. Enggak mau. Gua laporin polisi lu ya. Iya, laporin. Sudah kita. Gila si Aldo ya tuh.
enggak, itu maksudnya tahu jelotot emang ada jelotot. Di depan. Tahu jelotot. Tahu jelotot. Ini mangga dia. Astagfirullah, jangan ikutin ya teman-teman yang masih umur di bawah ini. Diri kita Bi, sini dong, gua enggak ngerti. Love you semuanya. Demi Tuhan, demi Tuhan. Udah, ini udah banyak banget tuh. Itu gua kepret lu bener ya. Udah capek banget gua, sumpah mana anak dah. Enggak dikit doang. Udah dikit, ya udah kalau dikit kenapa? Cuma dikit doang, Bi. Udah. Dia percaya gua. Don't touch me. You touch me, I call police. Enggak, pipinya dong. Sumpah. I call police. Sumpah, kemarin kan udah kasih rokok, abis itu kasih rokok lagi deh. Gak mau lu rokok apaan, rokok lu. Astagfirullah. Gak mau kemana-mana lu, ayo kita berantem kita. Ayo. Lu pilih di make up-in atau cukur kita waxing? Ya. Yaudah pilih dua, antara dua. Ngecek bawa badan guys, cium ketek sendiri. Masih oke okay. Ya udah, pilih di waxing atau kita make up-in lagi. Gua yang make up-in tapi sekarang. Udah capek gua. Ya kan pilih dua, sekarang pilihannya dua itu. Tambah satu pilihan lu tonjok Mike Tyson. Ayo. Si udah enggak mau doa. Duduk dulu, duduk. Enggak mau, ih. Ini orang maksa banget dah. Gua pecut ya, duduk. Duduk kali. Ini raja nih, 1000. Duduk. Udah lah, lu pasti pengen lu giniin. Enggak demi Allah, enggak demi Allah. Tuh gua demi Allah. Enggak. Kenapa sih? Serius. Serius. Salah banget. Gua pernah ngeliat makeup tutorial di Instagram. Terus mau ngapain? Enggak di sini biar kelihatan. Ah, tahu gua. Tahu gua. Kan udah ada tadi udah pakai blush on, enggak usah lagi pakai ginian. Emang udah. Coba baru dikit. Ya mendingan pakai ini. Ini ntar yang ada muka gua lengket, tahu enggak lu? Kayak ada lem. Enggak. Percaya gua. Ini ya, Kak. Nih jadi aku produk dari sini dulu. Produk dari Kak. Mana? Oh, ini udah basi. Enggak, nih punya lu ini ya? Kakak lihat ya, Kak. Tuh, Kakak lihat ter, Kakak diginin ke pipinya. Nah, itu aman, Kak, tuh. Enggak licin. Enggak. Kalau licin kenapa? Iya, jadi Kakak kalau bisa... dicium kacu biki palanya kepelintir nih. Ya, si aman lah di sini. Kakak duduk aja. Ya, coba cium kacu biki palanya kepelintir. Udah, Kakaknya duduk dulu ya, Kakaknya duduk dulu. Ayo. Duduk. Ya. Enggak. Di sini Kakak jangan banyak mulut, nanti saya tampar. Ini diam dulu. Coba, Kak. Air, lu. Kakak percaya deh sama aku deh, Kak. Kakak suka deh nanti deh. Oh ya, dasar lu jualan obat ini. Ini, Kak. Kakak lepas dulu kacamatanya. Nih, dilepas dulu, Kak. Kacamatanya sama ini di belakangin dulu. Diam dulu, Kak. Kakak kok bibinya kayak ada aspal, Kak? Beruntusan. Kayak jalan gading, anjay. Bolong-bolong. Ya udah sih namanya gue cowok ya. Iya, penting mukanya. Ini aja, sehat. Kakak kok nyebelin, Kak? Duh. Satu. Kok mukanya lonjong, Kak? Nah, udah ini kayak. Terus diapain, Dok? Kakak lihat dulu di sini. Udah sini dulu. Lalu, kasar lu. Diam. Kakak kok jerawatnya gede, Kak? Duh, udah namanya gue baru puber. Wah, kayak orang bonyok gue anjir. Mana kak? Diem kak. Mana testinya kak? Belum. Saya nggak lihat tuh testimoni kakak. Iya belum. Nggak lihat saya ini pertama kali saya lihat orang ditaruh di pipi. Percaya saya deh kak. Berarti kurang. Ini kak. Kita ketipis lagi. Tuh. Gak usah. Ini rias makeupnya ada kok. Nggak kalau itu emang 2 menit kalau kedekat tandunya agak keras. Serius nggak bohong. Yang kanan dikit lagi. Duh ini udah terlalu. Duh muka gue udah kayak. Gih, dikit lagi segitu ditempelin. Kosong. Bisa gue tukang di baso. Mungkin jangan kayak gitu, kayak orang kampung. Diam kak. Kak, saya jember kak. Jember ya, pegang mukanya ya. Kenapa nih? Kaget ya, gue demen nyebut gitu gue. Coba lihat lu kak. Gila, ini gue udah kayak abis berantem sama Mike Tyson tau gak, demi Allah. Gila deh ini mah. Itu kayak jadi enggak di sini. Kakak tahu Zendaya enggak? Zendaya enggak begini makeupnya. Zendaya waktu mau diselamatin sama Spider-Man yang jatuh kena tiang dulu. Thank you buat kita. Kakak lihat dulu ini. Ini Kakak lihat nih tuh ya. Di sini Kakak moncongnya kayak anjing. Kak ini tuh tipe-tipe foundation. Yang tipe-tipe make up yang ini kak, kiowo gitu. Iya, ini kiowo apa? Doyen. Enggak, kalau gue lagi cosplay itu baru. Enggak bener loh, ini pipi kakak tuh. Dia tinggal ditambahin efek kayak garis-garis gitu udah kayak bener abis dipukul gue kalau di anime begini. Coba lihat di kamera, kasih aja dong kak.
kayak ikan dori. Tapi ini bener tuh. Bener kan tuh? Tadi bener. Bener. Apaan? Oh iya, muka gue nih lagi breakdown nih kalau kata orang-orang TikTok nih. Nah ini tuh kak, nggak lihat lu di kamera tuh. Nah ini, jadi ini efek samping kayak misalnya kakak abis lagi kayak sunkiss terus diginiin. Sunkiss apaan di Cimatahari gue? Nah ini itu sisteman kakak kalau terlalu ini kak, terlalu banyak dicium sama setan. Itu kak? Nggak apa-apa, jadi tuh kakak dijauhin sama orang-orang yang takut tuh kakak dijauhin. Tapi kakak badannya bau banget ya? Bau, mana ada anjay. Nah, udah makin horor anjay. Pakai parfum dulu kak, bau kak. Bikin bau kamar saya kak, soalnya kak. Mancing dulu gak sih Rob? Udah anjir gua udah mancing dulu Rob, mancing dulu Rob. Biar mancing kayak dulu, abang ngeci Sani. Udah gue atas ah. Udah capek gua. Dia kena mental guys, sabar guys, gua tenangin dia dulu. Cabut aja Pak. Lu ngapain baca lagi lu? Gua lo bikin jelek banget bi, bener bi. Lu kayak gini anjir. Ngambek. Ya udah bawa aja. Aduh. Jujur demi Allah guys, punya abang kayak gitu tuh. Capek banget. Aduh terhibur banget dah. Aduh. Tadi aku bilang hari ini rate 8,5 sekarang jadi 10 guys. Seru banget soalnya. Aduh ya Allah. Abang lo STS jam. Dia pundung langsung. Sampai kamar minang. Ya Allah. Ya baru kita ganti lagu nanti. Aduh capek banget sumpah. Langsung habis banget energinya. Kalian semua terhibur kan guys. Maafin abang aku ya guys. Emang suka begitu mereka. Terhibur ya kalian ya. Marah-marah di live itu dia. Jujur itu lipstick yang aku kasih ke dia tuh susah banget untuk dihapus tau. Sumpah ini malah lip tint aku kena buka dia lagi. Saat-saat Adel. Siap kak. BTW karena aku udah dari pagi, kita lanjut lagi nanti showroom ya guys. Kapan-kapan maksudnya ya, secepatnya kalau aku ada waktu aku pasti showroom lagi. Oke. Semoga semuanya terhibur. Thank you guys kalau kalian mau nonton keanehan abang aku, lihat aja di YouTube-nya. Jujur aku sangat-sangat gak kuat kalau gak tutup ya. Thank you guys, aku bacain dulu. Nomor 1 ada Kak Najmi Almusi, Kak Anet, Kak Gel, Kak Aerodeo, Kak Iyamair, Kak Darinyo, Kak Aziz Afu, Kak Adam Maulana, Kak Mbon Sky, Kak Kibo, Kak Okta Lutfi, Kak Seget Ae, Kak Sad Girl. Thank you semuanya. Makasih semuanya, love you.